Penyerang Paris Saint-Germain dalam beberapa tahun terakhir telah banyak digadang-gadang untuk menjadi pewaris tahta Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia dan manajernya saat ini Mauricio Pochettino sangat setuju. Bos Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino mengatakan Kylian Mbappe sudah termasuk di antara terbaik di dunia saat ini dan penyerang internasional Prancis itu berpotensi menggantikan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di puncak sepak bola di masa mendatang. Penyerang berusia 22 tahun itu mengantongi 2 gol akhir pekan ini dalam kemenangan 4-0 timnya atas Dijon yang berada di posisi terbawah klasemen Ligue 1 untuk memperpanjang keunggulannya di puncak daftar top skor Liga Prancis, semakin memperkuat penampilannya yang panas pada 2021.